Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan dari kota Surabaya, tepatnya di stasiun Surabaya Pasar Turi. Sekarang pukul 4.15. Kali ini saya akan trip kereta api ke komuter sulam dengan relasi Surabaya Pasar Turi Lamongan dengan menggunakan KRD ya teman-teman. Dan kali ini saya nggak sendirian, saya ditemani oleh Mas Fian. Itu orangnya teman-teman. Halo. Comeback kembali masnya. Terus ini channelnya apa Mas? Channelnya Ahmad Julfian Arif. Boleh di subscribe ya teman-teman ya. Ya, siap. Ya teman-teman, kereta api komuter sulam diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi pukul 4.25. Yuk kita masuk ya teman-teman ya. Kurang 15 menit lagi kereta api komuter sulam akan diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Ya teman-teman, saya sudah melakukan proses boarding dan sekarang saya berada di emplasemen stasiun Surabaya Pasar Turi dan rangkaian kereta api komuter sulamnya sudah tersedia di jalur 1 ya teman-teman ya. Dan di Sepur Baduk stasiun Surabaya Pasar Turi terdapat lokomotif langsir sepertinya. Ya, kita akan menuju rangkaian kereta api komuter sulamnya ya teman-teman. Wah, ini pertama kalinya saya trip pagi-pagi dan pertama kali saya naik kereta PKA komuter sulam ya teman-teman ya. Yuk kita menuju rangkaian kereta apinya. Teman-teman, ini rangkaian kereta api KRD komuter sulam berada di jalur 1 stasiun Surabaya Pasar Turi dan ini akan diberangkatkan pukul 04.25 tepat ya teman-teman ya. Wah, adem banget teman-teman di dalam stasiun Surabaya Pasar Turi dan banyak banget penumpang yang naik ya teman-teman meskipun sangat pagi. Ya teman-teman, kereta api komuter sulam persiapan berangkat dari stasiun Surabaya Pasar Turi sekarang pukul 04.23 ya teman-teman ya. 2 menit lagi akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Turi. Kereta api komuter sulam kali ini telah sampai di stasiun Kandangan. Di sini mungkin berhenti cuma beberapa menit saja, mungkin sekitar 1 atau 2 menit. Dan di sini juga bisa terlihat ya bahwasannya penumpang komuter sulam pagi ini yang ke arah Lamongan penumpangnya lumayan ramai juga ya teman-teman ya. Nggak tahu ini nanti kembalinya ramai atau enggak, tapi perkiraan saya mungkin bakal ramai. Dan ya, simak saja videonya sampai selesai. Ternyata kereta api kita, kereta api komuter Surabaya Lamongan, ternyata menunggu bersilang dengan kereta api Argo Bromo Anggrek. Sebenarnya tidak menunggu bersilang ya teman-teman, tapi demi mengamankan calon penumpang yang akan naik di stasiun Tandes, karena seperti yang kita tahu Argo Bromo Anggrek ini sangat kencang sekali. Ya.
Oke, teman-teman, ini sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 5 lebih 20 menit dan ini tadi baru saja lepas dari stasiun duduk dan sebentar lagi akan tiba di tujuan akhir saya sama Mas Aldi, yaitu stasiun Lamongan. Teman-teman, sekian dari trip kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan selamat pagi dari Stasiun Lamongan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.